Saat kejadian, Oktayani mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK4377FCC. Ia membonceng temannya yaitu Nadia. Mereka terlibat kecelakaan dengan truk Fuso berplat P9775EA yang dikendarai pria bernama Abdul Qodir, asal Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sebelum peristiwa nahas tersebut terjadi, truk Fuso bergerak dari timur ke barat, dan sepeda motor Honda Scoopy bergerak beriringan di belakangnya. Setibanya di tempat kejadian perkara, Oktayani berusaha mendahului truk dari sisi kiri. Tiba-tiba, pengemudi sepeda motor hilang kendali, dan kedua pengendara jatuh ke kanan, sehingga tergilas roda belakang mobil truk. Akibat peristiwa itu, Oktayani mengalami luka pada kepala. Pelajar beralamat di lingkungan Pekandelan, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung itu tewas di TKP. Sementara Nadia, yang dibonceng juga mengalami luka pada kepala. Siswi yang beralamat di BTN Gunung Sari Indah Blok 3 nomor 17, Batu Kandik, Kecamatan Denpasar Barat itu, juga tewas di lokasi. Dalam proses upacara ngaben ini, banyak dari teman-temannya datang untuk ikut menghantarkan Okta ke tempat setra atau tempat pembakaran. Tidak hanya teman-temannya, ada beberapa guru pun ikut menghantarkannya. Kini Okta hanya tinggal kenangan yang tak akan dilupakan oleh keluarganya. Menurut teman-temannya, Okta adalah anak yang dikenal ceria, lucu, baik dan tidak sombong. Namun takdir tidak ada yang tahu. Ia harus pergi meninggalkan keluarga untuk selama-lamanya di umur menjelang 17 tahun. Ada temannya bilang bahwa Okta merupakan salah satu murid terbaik di kelasnya. Banyak dari sahabatnya membawa bunga sebagai hadiah terakhir dan berdoa agar Okta mendapatkan tempat yang layak di sana. Segala sesuatu dalam Hindu Bali diupacarai dengan upakara atau beban tenang, guna mendapatkan berkah dari Ida Sang Yang Widiwasa. Termasuk juga jika ada kematian, maka akan dilakukan upacara ngaben. Namun ada beberapa hal sesuai lontar yang harus dilakukan dalam upacara ngaben. Sebab kematian dalam kepercayaan Hindu Bali pun dibagi menjadi tiga. Meninggal dunia karena usia dan sakit. Kemudian salah pati atau kecelakaan. Serta ngulah pati seperti bunuh diri.
Penanganan masing-masing kematian ini juga tidak sama, contohnya Ngaben kali ini, yaitu termasuk Ngaben Salapati. Untuk itu, disarankan agar melakukan pengulapan di lokasi kejadian. Ngulapin ini, tujuannya agar roh korban yang meninggal tersebut tidak bingung. Serta bisa berada pada sangga urip sebagai pengikat atau pemegang roh. Kemudian dibuatkan upacara guru atau bendupi duka. Karena kita tidak tahu apa ada kesalahan yang pernah dilakukan, baik dari orang yang meninggal atau kerabatnya. Jadi itulah sedikit informasi tentang kematian Nilu Okta. Mari kita doakan bersama-sama, agar Nilu Okta mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosanya. Dan pihak keluarga agar diberikan ketabahan dan keikhlasan atas peristiwa yang terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian diberikan keselamatan dan umur yang panjang. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai, sampai jumpa di video selanjutnya. Kan dikira nih saya sama kok. Ini dengan anak. Aduh.
Thank you.